Dicoba kita ganti reality stone. Gini sih. Coba deh. Kalau hoki ya kiri dapat Infernoid sih. Tapi kita lihat lah ya. Infernoid. Ada kabar gembira nih buat kalian semua. Aku di sini mau rekomendasiin tempat top up gold dan beli season pass Marvel Snap yang murah, cepat, dan terpercaya, yaitu di Kiano Store nih. Nah, kalian bisa lihat kan di sini murah banget kan goldnya dan season passnya. Kalian yang berminat langsung aja ke Instagramnya. Instagramnya ada di @kiano.store. Nah, aku mau ngingetin buat kalian semua buat ikutan community event di Instagramnya marvelsnap.id. Di sini kalian cuma mode komen bisa dapat season pass ataupun uang 50.000. Nantinya bakal ada 5 pemenang yang bakal dapat season pass. Selain itu ada 20 pemenang yang bakal dapat 50.000. Jadi buat kalian masih ada chance gede banget bisa dapetin season pass. Karena event ini durasinya dari 15 Februari sampai 28 Februari. Jadi kalian harus cepet-cepet ikutan sehingga kalian berkesempatan untuk mendapatkan season pass ataupun uang 50.000. Halo semuanya, balik lagi bareng si Manja Gaming di sini. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang deck tunnel. Jadi kan sekarang adalah hot location ya. Oh, enggak hot location, tapi future location-nya adalah quantum tunnel. Jadi quantum tunnel itu efeknya hampir sama dengan Lockjaw. Ketika kita mainin di situ, itu bakal ditukar dengan kartu yang ada di deck kita. Jadi hampir sama dengan Lockjaw. Nah, di sini aku memainkan Lockjaw dengan coba mengincar lokasi quantum tunnel sehingga kita punya dua kesempatan untuk mengijolkan kartu yang kita mainin dengan kartu yang ada di deck gitu. Nah, paling bagus itu yaitu sekarang adalah menggunakan Thanos, karena Thanos itu punya 6 batu ya, dan semua batunya itu mempunyai efek yang menarik menurutku untuk di lokasi sekarang gitu, ataupun nggak ada lokasi quantum tunnel juga itu menarik karena bisa sesuai apa ya, kebutuhan kita nantinya yang bakal kita pakai gitu. Apalagi nantinya dengan adanya Queen Jet, si batu-batunya Thanos ini bakal jadi nol cost, karena si batunya Thanos ini hitungannya bukan dari deck kita, tapi dari tambahan gitu. Yang deck dari kita adalah Thanosnya, sehingga batu-batunya Thanos tadi itu jadinya nol cost gitu. Nah, di sini aku bawa kartu seperti Blue Marvel, ada Devil Dinosaur, ini juga bagus karena nanti di kemungkinan besar di tangan kita tuh bakal banyak kartu tersisa, minimal itu 3 atau 4 menurutku. Jadi si Devil Dinosaur ini masih lumayan lah ya, debuff dari kartu yang ada di tangan kita. Terus ada Leech, ini juga agak serem banget kalau kita keluarin pas mainin Lockjaw ataupun quantum tunnel. Setelah itu keluarnya list di turn-turn awal mesti membuat musuh itu geram ya, ataupun sebel banget gitu. Terus selanjutnya ada Thanos sendiri. Si Thanos ini dia bakal jadi plus 18 nantinya, semisal semua stone batu-batunya itu udah pernah kita mainin. Eits, ada kabar gembira nih buat kalian semua. Aku di sini mau rekomendasiin tempat top up gold dan beli season pass Marvel Snap yang murah, cepat, dan terpercaya, yaitu di Kiano Store nih. Nah, kalian bisa lihat kan di sini murah banget kan goldnya dan season passnya. Kalian yang berminat langsung aja ke Instagramnya. Instagramnya ada di @kiano.store. Dan stone yang utamanya sehingga kartunya dia jadi 18 power adalah Power Stone. Ini ada di board karena dia punya effect ongoing. Jadi nantinya si Thanos bakal plus 10 power gitu. Jadi total 18. Terus ada American Chavez di sini, 9 power dia untuk konsisten draw-nya aja si American Chavez. Terus ada si Hulk, ini juga lumayan karena nanti misal kita pas ataupun skip turn, si Hulk bakalan turun cost-nya dan kita bisa mainin gitu si Hulk-nya. Terus ada Magneto, ini juga lumayan bagus karena dia bisa menarik 3 cost, 4 cost dari punyanya lawan, dan ini kalau misal dari keluar dari Lockjaw itu pun juga bagus. Terus ada The Inferno juga, ini yang paling dicari-cari kalau misal kita masukin kartu di tempat Lockjaw ataupun di Quantum Tunnel. Tentunya The Inferno ini yang dicari karena dia punya 20 power. Terus selain itu ada sunspot, ini semisal kita banyak skip sunspot paling nggak bisa ngemakan sisa dari energi yang tersisa gitu ya. Terus ada armor, itu untuk ngelindungin kartu-kartu yang besar nantinya, semisal kita ngeluarin kayak si Hulk ataupun nanti dia armor keluar dari Lockjaw itu juga lumayan penting karena biasanya Lockjaw
itu bakal ada power unit yang gede ya, antara nanti si America Chavez, si Hulk, Magneto pun Infernal. Paling nggak nanti bisa kita lindungin kalau misal armornya keluar juga dari tempatnya si Lockjaw gitu guys. Kayaknya penjelasannya gitu aja sih. Jadi ini fleksibel mainnya, tergantung nanti lawannya gimana dan tergantung dari lokasinya gimana gitu ya. Jadi fleksibel banget. Kita langsung masuk aja ke gameplaynya. Selamat menonton, bye bye. Oke, kita kalau mau lawan si Hunter, ini kita ada Sunspot Lead sama Blue Marvel ya. Oke, kita bisa masangin Sunspot di sini. Sedangkan stone-stone-nya belum keluar sama sekali ini malah ya. Batu-batunya Thanos malah belum keluar ya. Kemana ya batunya Thanos ya? Kemana guys? Si batunya Thanos. Oke, ada Queen Jet. Mungkin kita bisa main Queen Jet di sini dulu. Oke, dia main Psylocke ternyata. Waduh, di magic. Oke. Okay. Baiklah kalau begitu. Oke, okay, terus satu kartu. Waduh, Infernote. Yang gede-gede ada di tangan ya ini ya. Sedikit rumit sih ini. Apakah ini bot karena Sunspot terlihat sangat sangat janggal ya. Waduh. Oke. Okay. Wah, kita bisa menang ya ini ya. Oke, kita paling main ini di sini. Dia main Jane Foster dan udah empty deck. Tangannya udah habis. Dia opponent snap. Bisa nggak ya? Gue pikir bakal lebih jadi jelek sih. Oke, okay, kita coba gini dulu aja. Saya kartu yang bagus-bagus juga ada di tangan ya. Gimana ya? Oke. Okay. Ya kita masih favor to win gak sih? Jangan disangsi aja sih. Oke, menang sih ini. Harusnya menang ya udah. Oke. Kayaknya ini udah bot. Dia terlalu menuhin banget air di Iron Man di tengah ya. Harusnya di Iron Man di kanan. Oh tapi kurang cukup juga sih ternyata. Kalau di kanan misal, kalau di kanan cuma dapat 22 aja guys. Oke, tadi padahal kita bisa dapet tunnelnya, tapi sayangnya tunnelnya dirubah sama Magic sama lawannya. Jadi kita langsung masuk aja ke game yang kedua. Oke, kita lawan Hori di sini. Selalu apes. Aduh, kasihan banget sih Hori ya. Selalu apes nggak tuh. Oke, okay, looks bad. Lagi-lagi kita nggak dapat stone ya. Kita main deck Thanos ya, tapi nggak dapat batunya itu gimana guys? Lalu kita butuh banget sih batunya ya. Karena bisa nge-cycle deck atau nge-cycle kartu tangan kita ataupun deck kita. Oke, okay, three dimension. Oke. Okay. Ini apa ini? Nggak ada.
kartu yang keluar ya, batu yang keluar sama sekali. Itu saya space stone doang, jelek. Nah, mau gimana lagi, harus kita mainkan. Kayaknya kita bisa mainin si Hu. Kayaknya aku di sini bakal nge-leech deh. Oh, nggak bisa nge-leech ya? Oke, ternyata dia main Shuri Cosmo ya. Eh, the point Mary. Kita tinggal iniin aja nggak sih? Yang pindah siapa ya? Sebentar. Kalau kita taruh sini, oh, dia kemungkinan besar bakal main. Oke, kita bisa sini. Semoga yang ketarik adalah si Kos. Aduh, penuh ternyata. Oh, menang guys. Masih menang ternyata. Lagi-lagi tidak ada bantuan dari batu dengan Lockjaw, ternyata tetap masih bisa menang ya dengan 4 cube. Kalau ini lawan orang sih, kita bisa menang sih. GG banget sih ini. Gak nyangka aku bisa menang. Padahal aku pengen itu ya, coba masukin batunya ke tunnel itu ya, Quantum Tunnel ya, tapi kita belum pernah ya. Udah 2 game guys. Tuh, batunya nggak pernah ke draw loh. Jarang banget loh, tumben banget. Ini kenapa ini? Oke, berarti kita harus masukin di sini. Soalnya nanti di tier 5 kita udah nggak bisa masukin di default ya. Bukan masukin, nggak bisa nurunin di default. Gara-gara ada Avenger Compound. Oke, mungkin nong bakal turunin ini aja di sini. Oke, dia Lockjaw dengan Waps. Wow. Oh no man, that's not good lah. Mundur sih kalau begini sih. Dia terlalu terlalu hoki. Musuhnya terlalu hoki, jadi kita langsung mundur aja. Tidak kuat kita langsung lawan The Infernote ya. Sekalinya keluar langsung ke begitu ya, Infernote ya. Sedangkan kita aja batunya nggak pernah keluar gitu. Nah, akhirnya diomongin baru keluar juga. Oke, dia ada Queen Jet, kemungkinan besar main kayak Thanos juga. Kita bisa main ini dulu. Soulstone, oke. Okay. Kita lihat ya, bakal dapat apa? Oke, okay, dia dapat Ant-Man dan Valkyrie, oke. Okay. Kita dapat Sunspot. Dan oh, kita dapat Queen Jet. Oke, okay, kita bisa pindahin si ini sih. Mungkin gini ya.
atau reality stone-nya buat nanti aja. Oh, ini kesini. Reality stone-nya bisa buat ini sih. Oke, dia pakai Khazar. Power Stone. Diganti apa Power Stone-nya? Cosmo. Aduh. Mampus, gak hidup. Sayang banget tapi sih ini kita Reality Stone kita ya. Oh, nice. Oh, tapi ada Cosmo lagi-lagi ya. Aduh, Time Stone juga. Tidak berfungsi semua, anjir. Menangis sih kalau begini ceritanya. Aduh, mundur sih. Gagal. Gara-gara ada Cosmo-nya lawan. Gagal ya. Nah, anjir, Cosmo-nya lawan itu nyebelin banget sih. Di Quantum Tunnel. Sumpah itu nyebelin banget sih. Kurang anjir banget ya. Prismon Cosmos. Agak sulit juga Prismon Cosmos ya. Aduh, dapat Collapse Mind. Dan pas ada Sunspot-nya. Quantum Tunnel. Apa kita ganti ya? Ya, kita ganti. Nice banget sih. Dia mau masukin. Kita ganti dulu. Dan Lamentis ya jinnya. Ini sih udah bisa snap sih kita. Jadinya Lamentis adik-adik. Jadinya Lamentis ngebikin musuh menangis ya. Dia main Okoye dan Mindstone nggak ngapa-ngapain juga. Okoye nggak bisa ngebuff juga. Jadi musuhnya yang rugi banget sih. Kita ganti pakai Reality Stone ya tadi, Quantum Tunnel ya. Aku gantian jadi kurang ajar ya. Oke, Reality Stone ada lagi. Jadi kalau misal kita bisa ngubah Quantum Tunnel ya. Nah, di sini kita ada Lockjaw. Oke, kita bisa end dulu. Oke, maksudnya main Morbius. Sangat menarik ini. Oke, kita bisa mainin Hala di sini. Kita mainin Lockjaw di sini. Kita bisa Leech ya. Jadi apa? Jadi Fish Tower. Anjir, ya ampun. Oke, terlalu gigi sih. Oh, dia Dracula ternyata. Oh, oke, okay. Kita Leech terlebih dahulu.
Oh, langsungnya bakal kita pindahin semua ya. Itu Moon Knight, Dracula. Kalau dia bisa masukin di sini bakal gagal karena Longjoy bakal kita pindah sih. Tiga kartu ini bakal kita taruh di Necrosia semua. Please Longjoy-nya yang kepindah. Oke, nice Thanos. Oke, nice. Oke, Longjoy-nya kepindah, nice banget. Please dapat jelek. Masih menang. Oke, okay, oke. Okay. Oh no. Tipis, guys. Aduh, tipis banget ya. Oh, tidak, tipis banget sih. Oke. Okay. Oke lah, tipis banget sih, nggak apa-apa deh. Sayang banget, tipis banget. Kalau misal tadi kita gesernya ke tengah, menang ya malah ya? Eh, nggak juga sih. Dia dapetnya 8 soalnya. Oke, ini harusnya bisa jadi kehokian kita sih, karena ada Elysium. Ada Quantum Tunnel juga. Udah Thanos ya, Thanos kita kayaknya mantap ya. Jadi ini adalah Devil Dino. Holy shit, Attilan. Aduh, nggak ada dapet Reality Stone nih sayangnya. Kita masuk yang jus semua nggak sih? Ya, Reality Stone-nya ke draw ya. Please Infernoid, please terakhir. Space Stone-nya Infernoid. Ya, Quinjet doang, guys. Oke, musuhnya main She-Hulk. Tangan kita banyak banget ya. Devil Dino-nya mesti jadi kurang. Ini yang kurang Reality Stone ya. Pertama yang bakal kita pindahin adalah ini paling enggak sih. Oke, okay, kita lihat. dua apa ya? Langsung dari deck ya, si Quantum Tunnel dan ada Lockjaw sih. Ini kita bisa snap sih harusnya. Habis ini ya, aku bakal snap di turn 5. Oke, okay, nice, ambilkan Chavez. Oke, okay, Reality Stone-nya ada. Wah, Thanos-nya keluar. Oke, okay, dia main jubil, guys. Waduh, dapetnya Hulk gak tuh? Sama Infernoid gak tuh? Wow. Wait, bisa ngeci, cuy. Oke, okay, tengah kita nggak bakal... apa, nggak bakal itu ya. Oke. Okay. Aku bakal pas aja terus mainin Infernoid sama Power Stone di kiri, Realistin di ya kayaknya gue kurang main Reality Stone sih kalau nggak salah tuh. Oke, okay, kita bisa snap. Mungkin gue geser si Blue Marvel-nya sini ya.
Kita lihat. Oke, selanjutnya yang penting udah keluar sih. Selanjutnya di tengah jadi aman kita kiri sama kanan. Thanos kita bisa 18 sih harusnya. Waduh, aduh, di Magneto ya. Jadinya kita nggak bisa Infernote di sini dong. Aduh, ini nggak bisa kalau begini sih guys. Fix ini nggak bisa sih. Udah bagus, soalnya bagusnya Infernote tadi sebelah sini ya. Sekarang nggak bisa kalau begini caranya. Atau gue tarik semuanya dulu, space stone-nya. Setelah itu kita giniin. Kalah sih ini. Bentar, kita tuh harus ngincar ini main stone, space stone-nya biar ketarik. Setelah itu kita masukin ini, coba kita ganti reality stone ini sih. Coba deh, kalau hoki ya kiri dapat Infernote sih, tapi kita lihat lah ya. Infernote. Oh my god. Gila, beneran dapat Infernote. Anjir, gila. Beneran dapat Infernote, anjir gila banget sih gua. Sumpah. Gua keren guys, gua jago guys. Berhasil ya. Dan dapetin the Infernote beneran ya. Anjir, kita ngeri banget sih. Kebantu banget sih sama Day Tracker ya. Jadi ini sebagai penutup game terakhir kita yang sangat wow banget dan kita bisa narik The Infernote beneran ya. Jadi kalian semua bisa cobain deck ini kalau kalian udah punya Thanos gitu. Yang penting ini harusnya punya Thanos sih, Thanos sama Lockjaw. Jadi kalian bisa manfaatin ada Quantum Tunnel dan bisa manfaatin ada Lockjaw-nya juga gitu. Terus juga jangan lupa buat kalian semua ikutan dari giveaway dari mafelsnap.id official Instagram. Jadi kalian bisa dapetin season pass gratis dengan modal komen aja. Jadi mudah banget, langsung cus buruan ikutan soalnya sampai tanggal 28 Februari gitu. Sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ataupun live stream selanjutnya. Bye bye, thank you semuanya. Marvel Snap.